kali di tag. Ya 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 lu gitu. Ini kayak apa nih? Tag full, tag in full. Sing deh. Pengumuman, pengumuman, pengumuman. Insyaallah amin amin ya Allah. Karena doa kan. Eh dapat yang belum dapat gitu. Jadi dia masih berdoa. Ih, pusing deh muter. Oh, jodoh. Oke, tapi dulu ada pengumuman. Jodoh dicari kambing. Oh, bukan diputerin kan tadi. Bukan. Gaca dong lu. Ngangin tunggu hujan. Datang ke rumah lo. Oh. Dia punya kelas mandikut. Punya dia kelas mandikut. Anyway, last public. Ini akan jadi video pengumuman. Pengumuman, teman-teman, hari ini adalah pengumuman menang PS5. Menang PS mana PS5? Nanti 6 tahun kemudian. Amin PS5. Ya dong, amin dong. Yoi. Saat itu PS5 harganya udah sekitar 4 jutaan lah, taruh kalah sanggup. Itu keburu PS5. Ini mana PS6 udah ini, udah teaser. Udah teaser. PS6 udah teaser. Anyway, kita akan mengumumkan pemenangnya. 1 PS4 Pro dan 2 PS4 Slim. Ya kan? Dari video yang pakai hashtag tag movie. Itu apa tuh? Ini dia. Microwave. Microwave. PS4-nya ada 3 buah. Ya, kok buah beneran sih. Anyway, jadi pertama-tama terima kasih dulu buat teman-teman yang udah mengikuti. Banyak banget loh. Semuanya seru-seru banget. Kita sampai bingung kita sampai seminggu, kurang lebih seminggu ya. Dari jadwal udah ditentukan untuk pengumuman. Harusnya kita seminggu lalu untuk itunya. Tapi karena saking kita bingung, aduh mana ya gitu kan. Banyak yang bagus-bagus. Terima kasih. Bagus, ya kan? Sudah submit. Semua nih mungkin video bisa dikasih lihat di sini. Semua udah submit. Tetap saja, aku lebih suka permainan jadul yang menurutku lebih menarik. Ketika ada suatu pengujian, tidak perlu namanya mencari. Ready for game? Let's go. Banyak banget thank you teman-teman dan luar biasa. Ya, kreatifnya. Kreatifnya teman-teman. Buat yang belum menang bukan berarti lu jelek. No. Tapi ada yang lebih bagus. Gue bener. Kok bener enggak? Lo udah jelek. Iya. Kalau lu kalah terus berhenti di situ lah lu baru. Di situ baru lu jelek. Baru kalah. Baru jelek. Baru jelek dan kalah. Karena lu merasa karya lu di situ udah jelek berarti lu udah nyerah. Udah nyerah. Jangan. Jangan pernah menganggap karya lu jelek. Jadi seperti kok kayak gua dulu. Ya kan? Gua ikut lomba kalah. Lomba lagi kalah lagi. Sampai akhirnya juri gua aja ngomong, "Lu apa sih monyet?" Juri dia aja ngomong. Enggak ya. Tapi intinya usaha terus ya kan. Kita akan sering lah insyaallah kita bakal sering giveaway gini. Betul. Nanti ikut lagi teman-teman. Oke. Tapi yang menang tentunya yang terbaik dan terbaik. Dan kita udah bilang bahwa yang menang adalah yang paling dekat dengan temanya. Oke. Dan juga kita sebagai penonton bisa merasakan inti dari yang mau disampaikan. The ancient. Banyak yang ini jujurnya banyak kayak gelo-gelo bagus. Banyak yang secara apa ya, secara ya gue tau lah secara ini gitu ya, secara film pas dia buatnya gimana kok pasti ya, susah segala macam gitu kan, tapi sayangnya agak ya, secara tema kurang lenceng lah ya. Padahal bagus, bagus gitu kan bagus. Dan makanya gue bilang buat teman-teman yang belum menang kok berarti lu jelek gitu. Tetap berkarya. Dan sekarang untuk 3 orang yang beruntung yang memenangkan PS4 Pro dan PS4 Slim. Kita dari kita pertama-tama ya, dari mention. Ada mention nih lagi. Ada mention lagi. Vin. Apa? Apa kenapa? Bapak lu, Vin. Bapak meninggal. Ini dia pemenangnya.
gitu kita nabung bareng-bareng aja kak buat beli PS4. Gak apa-apa nih, seriusan. Oke deh kalau gitu. Oke, jadi untuk yang juara 3 ini judulnya Brotherhood. Ya, menceritakan tentang seorang kakak dan adik. Berusaha di mana kakaknya berusaha untuk nabung, dia enggak sengaja jatohin adiknya. Gue suka Rego HP-nya, iPhone. Gue jujur suka karena it could happen. It could happen in real life. Walaupun jujur untuk kritiknya ya, secara editing masih kurang dan juga audio kurang, penyutradaraan juga hampir dikit lah ya, editing sih, lebih ke editing sih. Ada fase-fase yang harusnya udah harusnya di-cut tapi belum di-cut gitu-gitu ya. Ini segi kritik dari gue ya. Tapi dari segi penyampaian dari semua peserta yang ini, penyampaian ada tulisan story. Dan penyampaiannya, jangan salah loh. Ada orang bikin story, pasti sampein lalu film, ternyata enggak dapet. Iya kan? Karena penyampaiannya kurang bagaimana gitu kan? Itulah yang butuh usaha untuk itu penyampaian. Jadi untuk juara 3, selamat friends. Brotherhood. Ya kan? Walaupun dikembangin lagi untuk ya editingnya gitu kan. Oke, langsung aja Pak. Langsung ke juara 2 aja. Nomor 2. Orang adalah ini dia. Kalau enggak tahu adalah pilihan gue supaya nonton atau main game jadi lebih enak. Yang gue lakukan ya sama, nonton YouTube, nonton berita game, nonton review game dari channel favorit gue sih. Sampai main game itu sendiri. Tapi itu semua enggak membuat gue benar bahagia. Tapi bentar, gak bisa nih gue begini terus. Bukaan pintu kali ini yang buat sadar. Orang tuaku sudah tua, kerutan di wajahnya, pertanda dia sebenarnya lelah yang masih harus kerja keras untuk menghidupi satu anaknya. Tapi senyuman itu, senyuman ikhlas, selalu hadir setiap pintu ini terbuka. Akhirnya mulai sekarang, gue main game di lantai bawah sama mama. Dan di sini gue simpulkan bahwa gue sudah beranjak. Beranjak dari kurungan rutinitas yang sama. Nah, jadi itu dia untuk juara 2-nya ya kan. Jadi kamu sekarang sudah punya laptop, punya pula PS4. Punya PS4. Ajaknya main, Pak. Ya, ajak ibu main. Ya, bagus. Ceritanya lagi-lagi sederhana. Sederhana. Dimana, bukan edit, kapan lagi mungkin terjadi sama kita. Di, apalagi di era smartphone sekarang ya kan. Anaknya di mana, main apa, main PUBG. Ibunya WhatsApp, politik. Dia nyaman. Ya, sekali ibu ini diajak, gitu kan. Dia sendiri, gitu kan. Ngobrol, gitu. Dia sendiri di atas main. Biar nyanya nggak sentolop sendirian. Dan aku suka gitu, dari ya. Yang juara 2 ini adalah kreatifnya, Pak. Betul. Angle-nya sendiri loh, itu bikin itu sendiri. Iya, angle-nya. Angle tripod tapi menarik. Nah, gue demen banget. Cuman nah, audionya aja, audionya ntar agak dibenerin dikit. Kadang-kadang masih suara apa orangnya lebih gede daripada atau lebih kecil daripada musiknya gitu. Tapi itu pun kadang-kadang terjadi sama kita. Monolognya. Ya itu aja sih yang perlu di. Tapi dari segi penyampaiannya dapat bersama ya, dapat. Sederhana sekali. Ya di mana satu rumah pun kita bisa terasa jauh. Betul. Hanya karena kita enggak berani nenggor di rumah gitu kan. Apa kabar? Ada sih kita mau. Been a long time. Iya. Contohnya itu. Misalnya. Gitu teman-teman. Oke, itu untuk juara 2. Selamat. Selamat buat kamu. Ya maaf. By the way, daerah mana rumahnya ya? Bagus bener. Iya. Bukan jendela ngeliat anak-anak main bola. Pengen deh. Japos depan sih. Iya sih, sebenernya. Anyway. Juara satu ini agak sih. Dan ini unik. Gelo bener. Gigi. Udah gelo. Tapi penyampaian. Kita stel penuh aja kayak videonya ya. Kayak stel penuh. Juara satunya. Ini nama gue Samsu dan ini teman gue Rizky. Lo tahu kan apa yang kita berdua lakuin? Ya, kita bisnis maling helm. Makasih mas ya. Yuk. Makan nasi dulu yuk. Ayo deh. Udah bu, berapa? 5.000 mas. Ngomong-ngomong itu buat siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu nak? Ini pak,
Rizky bawa nasi buat bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja jam segini baru pulang? Pasti main game lagi sama Rizky. Tes, udah masuk belum? Yoi bro, kita lanjut nge-YouTube lagi. Bentar, ngomongin konten nih. Taras lagi ngadain video gaming. Kita ikutin video kita ke Taras aja, sebetulnya kita menang, gimana? Boleh tuh bro. Oke deh, ayo. Oke, siap yuk. Let's go. Aduh, diedit gimana lagi ya? Coba telepon Rizky dulu dah. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada Duh, di luar jangkauan. Duh, gak diangkat lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar... Pagi. Iya. Kami dari kepolisian menangkap saudara Rizky karena terlibat kasus penculikan helm. Mohon saudara Samsu agar segera menuju ke kantor polisi sekarang juga. Mau kemana lagi kamu? Game lagi? Kenapa bapak marah-marah terus? Emang bapak tahu aku di luar ngapain aja? Mana hasilnya? Kamu bisa buktiin ke bapak? Tunggu pak, aku akan buktiin ke bapak. Maaf, seharusnya gua ngaku pada polisi agar lu bebas. Kamu itu jangan berpikir kayak gitu, bro. Hidup kamu itu masih panjang. Lihat, gue sekarang udah di sini dan lu masih di luar penjara. Lu harus terusin hidup lu. Hidup lu itu masih panjang. Lu harus menangin tuh video tag movie. Buat bapak lu bangga, bro. Kalau lu mau ikut masuk sini, terus siapa yang nerusin video kita? Lu mau kita semua hancur? Lebih baik gue aja yang masuk sini daripada kita semua hancur. Paham? Dan satu hal lagi, gue minta tolong. Tolong jaga bapak gue ya. Buat bapak lu bangga, bro. Mana hasilnya? Kamu bisa buktiin ke bapak. Aku berharap video ini dapat jadi pembuktian buat ayahku dan menyelamatkan temanku. Bismillahirrahmanirrahim. Upload. Yuhuu, yes. Alhamdulillah. Halo? Halo, kamu lagi di mana? Lagi di warnet, buat konten YouTube, untuk tunjukin ke bapak. Oh, bapak tahu, kamu dapat hadiah dari video game kamu. Bapak bangga sama kamu. Siap? Siap! Ya, jadi itu dia! Oke, satu paling hello! Bukti! Oh, bukti! Namanya? Yulah, bukti gimana yang temanya? Proof! Bukti! Nah, ini tuh tingkat jobnya itu kelas dengan Asmuni ya, jadi bener ya, gila-gila rapi loh pak, gila-gila lucu, walaupun dari segi editing lagi-lagi editing ada banyak yang seharusnya gak di cleanser, fat in, fat out gitu-gitu, tapi lucunya dapet sih, gobloknya tuh dapet sih, mau di penjara sama-sama, bro nangin makanya bro, tolong unexpected masalah, unexpected tolong ya, sebalik dari paling helm di penjara terus tobat. Iya, pas nonton satu cross, ya gitu. Wah, terus gitu. Bagus, komedi. Udah gitu, artinya temen di penjara sekarang justru nih, ya, gue di penjara.
Karena saya mas trial ya. Udah bebas ya. Bebas. Bagus. Tobat dan paling elem. Dan paling elem. Judulnya apa? Ah, judulnya apa? Binti. Bookshen lah. Ya. Bookshen lah. Jadi. Wah, apa urusan? Selamat. Selamat. Untuk semua pemenang. Tapi di mana video ini dibuat kan lagi tanggal 22 nih. Lagi mungkin lagi tutup JT, jadi mungkin besok baru dikirim atau lusa. Iya, teman-teman. Oke, jadi selamat buat semua pemenang. Selamat. Lucu-lucu, kreatif-kreatif. Ada visual effect juga kemarin. Gue lihat yang VR biasa. Itu, yang VR set. Gue pengen ada yang dread out itu. Bagus banget pengambilan gambar segala macam. Gambarnya sayangnya. Kenapa? Sayangnya ada yang kurang di suara, ada yang kurang banget di suara, ada yang kurang banget di apa sih lah ya? Ada beberapa ya gitulah. Bagus movie-nya atau bagus ada yang kurang kameranya? Ada yang kurang klik up. Ada yang kurang klik gitu, ada yang gitu. Saya bagus. Ya, sekali bagus. Lagi teman-teman semua yang honorable, semua yang honorary something ini yang kita tunjukkan di sini itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sebenarnya banyak banget yang lain juga yang enggak ditunjukkan juga banyak banget. Ada yang dia pakai gameplay ya kan, aku nyatu-nyatuin. Cuma sayangnya itu dia enggak ada tema kebersamaannya. Oke, itu dia. Anyway, itu dia. Dan tunggu untuk giveaway selanjutnya. Jadi 1 juta subscriber siapa tahu. Nanti by the way nanti kamu akan dikirim itu oleh kita di komen-komenin videonya. Nanti kita akan minta provide ya something dari kalian. Pemenangnya selamat sekali lagi. Minta alamat yang jelas. Yang jelas minta alamat obviously. Ya, sekali lagi selamat. Untuk pemenang dan untuk belum menang, tenang jangan khawatir. Dan sekali lagi giveaway ini gratis. Kira ada pengeluh biaya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin ada bayar-bayar, luar sendiri. Bayar mana lo? Gua dong kalau mau bayar. Kan gratis. Oh iya. Gratis. Gratis ya teman-teman jadi pengeluh. Thank you teman-teman yang udah ikut. Thank you sekali lagi. Keren-keren. Mantap-mantap. Terus berkarya mas bro. Terus berkarya kak bro. Sampai jumpa di... Giveaway selanjutnya. Giveaway selanjutnya. Siapa tau mobil? Mobilan. Berarti mobil. Mobilan. Siapa tau kita udah switch. Mahal pak, lu percaya nggak ini dosis lima lebar empat? Gak minta. Switch lima lebar empat lo pak, lebih mahal pak. Aduh. Nintendo is expensive everything. The games more expensive. The consoles is expensive. The goddamn cardus is expensive. Everything is expensive for Nintendo. I don't like it. Bye bye.